Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel SK TVNet. Masih bersama kami di channel SK TVNet. Pada pagi hari ini sahabatku semuanya, pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, pada ketinggian pukul 5 lebihnya 49 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sahabatku, sahabat SK TVNet, kami akan mencoba menyampaikan informasi seputar arus lalu lintas yang ada di Jalan Ring Road Utara, tepatnya di depan Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Sahabatku, sahabat SK TVNet, terpantau di pagi hari ini sahabatku semuanya, untuk kendaraan yang melintas dari arah barat menuju ke timur terpantau lancar ya, bahkan cenderung lengang di pagi hari ini. Baik dari arah timur yang menuju ke barat saat ini juga terpantau lengang. Semoga semuanya lancar, aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan masing-masing. Tak lupa kami kembali mengingatkan kepada sahabatku semuanya yang sedang melakukan perjalanan jauh, apabila sahabatku semuanya mengalami lemah, letih, bahkan mengantuk, silakan sahabatku semuanya, apabila sahabatku menggunakan kendaraan atau sedang berkendara, silakan untuk segera menepikan kendaraan, mencari tempat-tempat yang aman untuk beristirahat. Jangan memaksakan diri di saat kondisi badan mengalami lemah, letih, bahkan mengantuk, karena akan membahayakan keselamatan diri juga orang lain. Masih terpantau lengang ya sahabatku semuanya, namun kendaraan sudah mulai nampak untuk aktivitasnya, mulai dari arah timur menuju ke barat maupun sebaliknya dari arah barat menuju ke timur sahabatku semuanya. Untuk informasi kejadian tidak ada nihil sahabatku semuanya, semoga tetap nihil, semua aman, lancar, dan nyaman. Tetap fokus dalam berkendara sahabatku semuanya, gunakan selalu sabuk pengaman. Bagi sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih, gunakan helm. Bagi sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 2. Sahabatku, sahabat SK TVNet, dimanapun Anda berada, kami selalu mengingatkan kembali kepada sahabatku semuanya untuk selalu fokus dalam berkendara. Silakan cek kendaraan sebelum melakukan perjalanan agar semuanya lancar sampai ke tujuan masing-masing. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat sahabatku. Selamat beraktivitas. Semoga lancar dan dimudahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.